Selamat datang di Mavandang Channel. Halo teman-teman sahabat ceriaku, ini hari ini aku lagi pengen gorengan dan kebetulan aku buat tempe sendiri. Jadi di sini aku punya tempe mendoan, terus pisang goreng, kemudian bala-bala atau bakwan tauge. Dan ya aku mau makan ini terus sambil ngopi. Setelah itu aku akan lanjut untuk berkebun ya, beresin kebun aku. Dan beberapa komen yang kemarin komen di vlog aku, nanti kalau udah pindah ke Indonesia, sekiranya Mbak Imah mau di daerah mana. Jadi gini ya teman-teman, kita belum pasti di mana kita akan tetap. Jadi aku dan suami aku berencana 1 tahun pertama kita akan sewa rumah. Entah itu di Malang, entah itu di Lombok, entah itu di Bali, entah itu di Lasem. Pokoknya itu nama-nama daerah yang suami aku suka ya. Pokoknya kita mau sewa 1 tahun dulu. Kemudian selama 1 tahun kita akan liburan keliling Indonesia, sambil liburan, sambil melihat situasi daerah-daerah tertentu yang suami aku ingin lihat. Kemudian nanti kalau kita dapat lahan yang pas sesuai dengan yang diinginkan, baru kita akan beli gitu. Jadi area yang suamiku inginkan adalah areanya yang cuacanya lebih sejuk ya. Jadi ada beberapa daerah yang kita udah datangi dan memang cenderung sejuk, yaitu Malang, Lombok, Bali Utara, kemudian harus dekat dengan bandara ya, ya 1 jam atau 2 jam ke bandara itu termasuk dekat. Kemudian agak dekat juga ke kota, tapi nggak di tengah-tengah kotanya, jadi 2 jam ke kota pun itu masih oke gitu. Dan ya cuacanya pastinya yang tidak panas sekali. Kemudian sebenarnya aku suka Kalimantan, tetapi setelah aku cek gitu, Kalimantan itu cenderung panas gitu ya, nggak ada sejuk-sejuknya. Nah yang paling sejuk yang pernah kita datangi itu adalah Bajawa ya, Flores. Di Bajawa itu kalau sore bisa 16 derajat, pokoknya nggak pernah di atas 30 derajat Bajawa itu. Cuman kita masih mau explore dulu. Jadi karena kita mau beli lahan yang untuk masa tua istilahnya, jadi kita bener-bener nyari yang pas gitu. Karena kalau kita buru-buru ya, umpamanya sekarang memang ada ya di Lombok itu udah ada ya tanah, udah pernah kita survei di Sidemen, Bali Utara juga kita udah survei tempatnya. Cuman umpamanya kita beli itu ketika kita baru pindah ke Indonesia, terus pas kita explore kita menemukan tempat yang lebih cocok, kan susah untuk dijual lagi gitu. Jadi aku bilang ke suami aku, kita sewa aja dulu rumah, karena toh selama 1 tahun kita akan explore, kita akan keliling Indonesia liburan dulu, lihat-lihat dimana kira-kira yang pas, yang lebih pas dengan apa yang suami aku inginkan gitu. Dan yang aku pastikan itu harus masyarakatnya yang enak gitu. Kenapa aku nggak pulang ke kampung halamanku? Mungkin kalian banyak yang setuju ya, nggak semua kampung itu welcome dengan WNA. Salah satunya ya kampung aku ya di Jember. Nggak enak lah dengan bule itu masih melihat dengan mata gimana gitu, melihat suami aku tuh kayak gitu-gitulah. Jadi kita memang cari tempat yang pastinya bisa menerima WNA dengan baik ya, karena itu sangat penting, karena kita akan tinggal di sana. Jadi kita harus merasa nyaman dengan tempat tersebut, dan kita harus dengan masyarakatnya tuh harus akur, harus tidak ada pandangan-pandangan negatif terhadap kita yang seorang pendatang gitu. Oke deh, aku mau makan ini dulu, kemudian mau lanjut berkebun.
rupanya makan. Aku lagi beberes bunga gantung. Pakai jaket udah terlalu tebal ya, jadi aku pakai kaos ini aja. Kalau cuma pakai ini doang masih terlalu adem ya. Teman-teman, hari ini aku mau tanam bunga ini ya. Ini juga bunga pansi, jenis bunga pansi, tapi ini yang gede. Kalau yang kemarin aku tanam di sekeliling kolamnya Nino itu bunganya lebih kecil. Oke. Thank you.
Oke teman-teman, kenapa ngeluarin tanaman aku sebelum aku tanam lagi ke pot lainnya? Kenapa? Karena sebenarnya ini ada grab ya. Oke, jadi grab ini ulat yang berada di dalam tanah yang mana dia memakan gizi daripada tanah dan juga makan akar, sehingga apabila di dalam tanaman itu terdapat grab ini, maka dia tidak akan numbuh subur, malah dia akan tiba-tiba oh kok mati gitu ya. Jadi kenapa aku ada lili juga di situ? Karena memang aku keluarin tanaman aku dan aku kasih ke lili karena ayam suka banget. Jadi ayam akan membantu untuk membersihkan grab itu ya. Mereka suka makan gitu. Suka lili. Coba lihat ini, mungkin ada. Oh tuh, teman-teman ada tuh. Aku bawa ke kamera tuh, kelihatan ya itu. Jadi ya aku keluarin gini, pantesan tahun lalu kenapa kok enggak subur gitu, padahal udah aku ganti potnya. Biasanya walaupun potnya kecil tuh numbuhnya subur banget, ternyata tahun lalu enggak subur. Jadi udah ini yang gede, coba lihat. Tapi kamu jangan incek-incek juga lah ya. Iya dong, masak-masak dong. Mm-hmm.